Kasi hot ng parang eh. Okay. Jawaban Monoho Hotman Paris terseret konflik Elsa Sharif dan Nikita Mirzani yang dikompori oleh Farhad Abbas. Namanya ikut terseret dalam konflik pertikaian antara Elsa Sharif dan Nikita Mirzani. Hotman Paris tidak ambil pusing. Hotman Paris menilai laporan Elsa Sharif tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Makanya di mana dalam pidana kalau ada orang marah-marah di samping kita, kita tidak hentikan. Makanya tidak kena pidana, ujar Hotman Paris. Tidak hanya itu, Hotman Paris juga menyangkal dirinya hanya diam ketika melihat Elsa Sharif diamuk oleh Nikita Mirzani pada acara Hotman Paris Show. Justru saya dua kali membela dia. Saya bilang ke si Nikita bahwa waktu si Nikita emosi dua kali, saya bilang Elsa kan hanya sebagai kuasa hukum, ujar Hotman Paris. Selain itu, Hotman Paris juga menghentikan Nikita saat mengamuk kembali ke pengacara Sajjad Ukhra tersebut. Yang terakhir justru sayalah. Pas pertengahan segmen baru setengah jalan, akulah yang menghentikan. Aku berdiri dan aku menghentikan dan mereka saya pisah. Selesai begitu loh, papar Hotman. Sebelumnya Elsa Sharif juga mengungkapkan dirinya merasa dijebak pada acara Hotman Paris Show yang juga menghadirkan Nikita Mirzani tersebut. Namun Hotman Paris mengatakan Elsa Sharif sudah mengetahui jika akan ada Nikita Mirzani. Sebelum acara dimulai, Elsa sudah tahu kalau Nikita yang jadi tamunya. Waktu datang si Elsa duluan, kita kasih tahu agar dia duduk di ruang lain karena Nikita mau datang dan dia setuju. Sebelum acara dimulai ya, ujar Hotman. Sementara untuk urusan pertemuan bintang tamu yakni antara Elsa Sharif dan Nikita Mirzani, Hotman Paris mengatakan itu bukan kewenangannya. Pertama, soal yang mengundang itu siapa? Itu urusannya iNews TV, bukan urusan Hotman, ujar Hotman. Elsa Sharif juga sebelumnya menilai Hotman Paris hanya diam. Bintang tamu diamuk oleh Nikita Mirzani. Semua seperti membela orang yang melecehkan saya. Melanie Ricardo juga bilang itu orang tua, tetapi dibiarkan saja, tidak dihentikan, ujar Elsa. Pengacara mantan suami Nikita Mirzani Sajjad Ukhra tersebut juga menyayangkan sikap Hotman dan para kokos wanita di acara Hotman Paris Show yang tidak melindunginya. Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe ya. Terima kasih telah menonton.